Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2023 pekan pertama beserta klasemen top skor dan top assist sementara kualifikasi Piala Asia U20 2023. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan pekan pertama kualifikasi Piala Asia U20 2023. Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 akan ada pertandingan antara Timnas Nepal versus Timnas Qatar pada jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Turkmenistan versus Timnas Jordania pada jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Maldives versus Timnas Arab Saudi pada jam 1.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 akan ada pertandingan antara Timnas Korea Selatan versus Timnas Sri Lanka pada jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Jepang versus Timnas Guam pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Malaysia versus Timnas Mongolia pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Vietnam versus Timnas Hong Kong pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Uni Emirat Arab versus Timnas Brunei Darussalam pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Yaman versus Timnas Laos pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Timor Leste yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidi.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Kamboja versus Timnas Lebanon pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Thailand versus Timnas Afghanistan pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas China Taipei versus Timnas Turkmenistan pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Iran versus Timnas Kyrgyzstan pada jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Qatar versus Timnas Bhutan pada jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Arab Saudi versus Timnas Uzbekistan pada jam 22.15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Tajikistan versus Timnas Singapura pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan akan ditutup dengan pertandingan antara Timnas Oman versus Timnas Filipina pada jam 23.45 waktu Indonesia Barat. Berikut daftar klasemen sementara kualifikasi Piala Asia U20 2023. Untuk grup A di peringkat pertama ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 3 poin dan di peringkat kedua ada Timnas Cina dengan torehan 3 poin. Selanjutnya untuk grup B di peringkat pertama ada Timnas Bhutan dengan torehan 3 poin dan di peringkat kedua ada Timnas Bahrain dengan torehan 1 poin. Lalu untuk grup C di peringkat pertama ada Timnas Laos dengan torehan 3 poin dan di peringkat kedua ada Timnas Yaman dengan torehan 1 poin. Selanjutnya untuk grup D di peringkat pertama ada Timnas Turkmenistan dengan torehan 3 poin dan di peringkat kedua ada Timnas Suriah dengan torehan 3 poin. Selanjutnya yang kelima untuk grup E terdapat 4 negara,
Di antaranya adalah ada Timnas Korea Selatan, Timnas Malaysia, Timnas Sri Lanka, dan ada Timnas Mongolia. Lalu yang keenam untuk grup F terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada Timnas Indonesia, Timnas Vietnam, Timnas Timor Leste, dan ada Timnas Hong Kong. Dan selanjutnya yang ketujuh untuk grup G terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada Timnas Oman, Timnas Thailand, Timnas Afghanistan, dan ada Timnas Filipina. Selanjutnya yang ke-8 untuk grup H terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada Timnas Irak, Timnas Kuwait, Timnas India, dan ada Timnas Australia. Lalu yang ke-9 untuk grup I terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada Timnas Lebanon, Timnas Singapura, Timnas Tajikistan, dan ada Timnas Kamboja. Dan yang terakhir untuk grup J terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada Timnas Uni Emirat Arab, Timnas Iran, Timnas Brunei Darussalam, dan ada Timnas Kirgistan. Berikut daftar top skor sementara kualifikasi Piala Asia U20 2023. Di peringkat pertama ada Muhammad Ali dari Timnas Uzbekistan dengan torehan 3 gol dan disusul oleh Rahmatullayev dari Timnas Uzbekistan dengan torehan 2 gol.